Ah, duk di duk di Arafah bi. Tak apa, tak apa. Kira hak ada ni, hak ada. Astaghfirullahaladzim. Muka surat 59. Masih lagi membicarakan tentang sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayat yang ke-71 muka surat 59, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل Kali lagi. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل واكفروا آخره لعلهم يرجعون واكفروا آخره لعلهم يرجعون
Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wala Nur mati bertemu dengan ta apa dah? Apa galirah? Banyak galirah nak tegak. Nur mati bertemu dengan ta ikhfa. Ha, bila ikhfa kita kena dengar. Liman. Bukan liman. Kalau liman tu dia jadi idram. No? Liman. Ha, hidung kepek. Ha, liman. Sekali lagi. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Okay, boleh buat pun. Qul innahu قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد macam juga nur mati bertemu dengan dal. Dal itu salah satu daripada huruf ikhfa, maka kita sembunyikan nun mati itu ke dalam dal. Ain, kita tak boleh kata ain izhar, tak boleh. Nah, bezakan ain. Aw yuhajjukum inda rabbikum. قل إن الفضل بيد الله. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Kalau tuan-tuan ada pada tuan-tuan Quran ni, dia ada rumus di bawah
kecil-kecil tu di bawah tu kan. Dia ada tanda-tanda di situ tu. Kan. Banji Jamil lah itu dia duk gaduh. Tak tahu, tak kenal hukum semua kan. Okey, pelan-pelan belajar. Di bawah tu dia ada sebut hukum-hukum kan. Ada disebut situ apa nama hukum idram apa semua-semua disebut tu, bila runnah apa semua disebut itu, maksilah tawilah ada semua itu. Tapi tuan-tuan dan puan, ilmu itu dia tidak boleh dengan segera. Ilmu itu tidak boleh tidak boleh dengan dapat dengan segera kan. Jadi dia memerlukan masa. Imam Syafi'i dia kata apa? Akhilan tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan dapat ilmu melainkan dengan 6. Yang terakhir sekali Imam Syafi'i kata wa tulaz zaman, dan masa yang panjang. Kena ambil masa lah. Dengan orang pergi mengaji di Pakistan 7 tahun, pergi Mesir tambah lagi, Mekah mengaji lagi, pondok mengaji lagi. Kita nak mengaji 2 minggu nak leh. Tak boleh lah kan. Kena pelan-pelan lah. Yang pentingnya kita mengaji sampai sampai mati lah. Boleh tak boleh itu bukan hak kita lah. Hak Allah. Okey, hai ahlul kitab. Ahlul kitab, bila sebut ahlul kitab di dalam Quran, bila sebut ahlul kitab pada namanya Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau ikut tu makna masuk habis semualah. Kita pun ahlul kitab juga sebab kita pun ada kitab. Mana ahlul kitab ni orang yang diturunkan kepadanya kitab. Kalau kita Quran lah. Tapi istilah ahlul kitab, ahlul kitab dan Quran ni dia lebih menjurus kepada Yahudi dan Nasrani. Okey, dan memang perbincangan ini berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dan khitab ini Nabi SAW tuju kepada siapa? Orang Nasara dan Najran yang 60 orang mari jumpa dengan Nabi SAW dan 14 yang di kalangan cerdik pandai mereka. Ini dialog di antara Nabi dengan mereka. Nabi kata kepada apa? Ya ahlul kitab, ahlul kitab. Lima talbisuna al-haq bil batil, pasal apa hangpa duk campur yang betul dengan yang tak betul, duk jadi bersabut apa? Kan? Sedangkan benda yang benar itu jelas, benda yang tak benar itu pun je jelas, semuanya clear belaka. Wa taktumuna al-haq, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Maksud kamu menyembunyikan kebenaran ni apa? Kalau ikut Ibn Abbas dia kata apa? Dia kata yang maksud kita menyembunyi kebenaran inilah kebenaran Muhammad itu sebagai Rasul. Dia pun sembunyi hakikat kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu clear, tahu. Kamu tahu bahawa Muhammad itu adalah rasul terakhir. Bahkan Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah dah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad itu seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka sembunyi. Sembunyi hakikat. Tuan-tuan apa muslimin dan muslimat, ulama tafsir dia buat satu kaedah. Dia kata al-ibratu bi'umum min lafzila bi khususi sabab. Pengajaran ayat itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab nuzul yang khas. Maksudnya di sini juga menunjukkan bahawa orang yang mengetahui kebenaran, dia mesti ikut kebenaran. Dia tak boleh sembunyi kebenaran, dia zahirkan kebatilan. Tak boleh. Mana kalau dia dah tahu satu tu benar, datang daripada Allah, datang daripada Rasul, dia mesti beriman dan mesti beramal dengannya. Kalau tidak, maka apa yang Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dah, apa nama, al-Quranu hujjatul laka au alayka. Quran itu akan jadi hujah membela kamu ataupun hujah menghentam kamu. Jadi bahaya. Jadi kalau kita tahu daripada Al-Quran, kita tahu daripada sunnah satu kebenaran, kalau kita tak buat, maknanya Al-Quran ini yang kita duk baca ni dia akan jadi hujah menghantam kita. Bukan menjadi hujah membela kita. Tapi kalau kita beramal dengan Al-Quran, maknanya Al-Quran itu akan menjadi apa? Pembela kita. Di dalam kubur kita, di mahsyar dan di ketika mizan. Allah Al-Quran akan membela kita. Cuba tengok di antara perangai Allah Ta'ala bongkar perangai orang Yahudi. Apa dah di antara perangai dia? Wa qala ta'ifatu min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar. Berkatalah satu golongan daripada ahli kitab kepada puak-puak dia. Dia kata sama-sama puak dia. Aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar. Kamu berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang beriman itu di sebelah awal. Awal pagi.
Belah pagi kita hampa tunjuklah kata hampa tu beriman. Kan? Macam mana Allah Taala cerita macam sifat orang munafik lah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi realitinya mereka kata bila mereka berjumpa dengan orang beriman kata kami ini beriman macam hampa jugalah. Tapi apabila mereka balik kepada geng-geng mereka, depa kata apa? Kami ni dengan hampa sama. Kami duduk main ni boy. Kami nak memperolok-olok mereka. Jangan. Kata Allah. Allah kata apa? Jangan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allah Ta'ala akan mempermainkan mereka. Sebenarnya Allah mempermainkan mereka. Wa yamudduhum. Dan Allah biarkan mereka. Fi tughyanihim. Dalam keadaan perangai mereka yang melampau itu. Melanggar batas-batas hukum Allah. Ya'mahun. Berseronok suka. Allah Ta'ala biar mereka. Yang ni dia panggil apa? Dia panggil al-istidraj. Yang mana Allah Ta'ala biarkan. Kadang-kadang Allah beri nikmat kita yang banyak menyebabkan kita lalai daripada ingat kepada Allah. Itu dia panggil istidraj. Ingat nah. Jadi kalau apa yang Allah beri kepada kita itu sebagai ma'unah. Bukan istidraj. Nah. Sebagai bantuan. Nah. Wakfuru akhirahu. Dan ingkarilah, bantahlah, tunjuklah kekufuran kamu kepada mereka pada sebelah petang. Nah. Di mana diriwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ta'ifatu min ahli kitab idza laqitum ashaba Muhammad awal an-nahar fa'aminu. Berkata Ibnu Abbas, apabila kamu bertemu dengan geng-geng Muhammad, maka kamu berimanlah pada awal pagi. No? Wa idza kana akhiruhu fasallu salatakum. Dan apabila di sebelah petang, maka hampa sembahyang macam sembahyang hampa. Sebab tu kita tengok puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara, Najran dalam kisah yang sebelum ni, apabila mereka pergi ke Madinah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cerita dah sebelum ni, bila depa sampai Nabi tengah sembahyang asar. Kan? Nabi tengah sembahyang asar. Jadi bila depa tengok Nabi sembahyang asar, depa pun sembahyang asar. Bezanya solat mereka dengan solat kita pada, mereka menghadap ke arah timur, iaitu ke Baitul Maqdis, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya solat menghadap ke arah Kaabah. Al-Musharrafah. Mubarak. Itu beza. Itu membuktikan bahawa mereka apa yang Allah Ta'ala cerita ni memang itulah perangai mereka. No? Mereka apa nama tunjuk sikap berlemah lembut dengan kita atas tujuan mereka nak cangkok kita. Atas tujuan mereka nak tarik perhatian kita. Tapi realitinya mereka beriman dengan ajaran mereka sendiri. Apa tujuan ini? La'allahum yarji'un. Allah kata apa dalam ayat 76 tu, ayat 72 tu, la'allahum yarji'un. Mungkinlah kuk-kuk puak-puak yang beriman dengan Muhammad itu kembali kepada agama kita. Tu tujuan dia. Inilah macam mana orang-orang perangai orang-orang Quraisy. Kan? Nah, kamu sembahlah Tuhan kami sari, kami sembah Tuhan hampa sari. Nah, apa Allah Taala jawab kepada Nabi? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sebab itu maya yang kita berkeras kita kata sikap orang Islam apa nama membersih kuil budak itu tidak menepati kehendak syariat. Siapa orang besar mana pun mufti mana pun kalau cara dia buat keputusan kita boleh kita tetap menyangkalnya. Itu pendapat dia cara peribadi. Kenapa? Kerana jelas Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Oh soal kanisah, soal apa nama kuil itu bukan soal main-main. Itu soal apa dah? Pengabdian diri kepada syaitan ataupun pengabdian diri kepada Allah. Jaga elok-elok. Dia kalau kita dalam satu subjek dia panggil subjek al-bara' apa nama? Al-wala' wal bara'. Mana kepada siapa kita memberi ketaatan, kepada siapa kita memberi permusuhan. Dia ada. Dalam konsep beragama tidak ada toleransi. No? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Tidak ada toleransi. Itu satu benda yang tetap, yang pasti. No? Ya Allah Ta'ala dah turunlah Quran. No? Okey. La'allahum yarji'un. Kut-kutlah mereka. Patah balik ke agama kita. Kan? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinikum. Dan janganlah kamu percaya. Ni panggil orang Yahudi dia kata, hampa jangan duk ikut, hampa jangan duk percaya illa liman tabi'a dinikum. Kecualilah orang-orang yang illa liman tabi'a dinakum. Kecualilah orang-orang yang ikut agama kamu.
Sebab tu Allah Ta'ala dah bagi dah leklok kepada kita. Sebab tu Al-Quran ni panduan hidup kita noh, hidayah. Allah kata apa? Lan tarda ankal yahud walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani selama-lamanya mereka tidak akan reda kepada kita. Orang Nasrani pun semacam tidak akan reda kepada kita. Hatta tattabi'a millatahum. Sehinggalah kamu ikut agama mereka. Jadi kita sini Allah kata apa? Wala tu'minu. Jangan kamu percaya. Illa liman tabi'a dinakum. Kecuali orang yang ikut agama kamu. No? Hatta tattabi'a millatahum. Sehinggalah orang ikut agama mereka baru mereka reda. Qul innal huda hudallah. No, maknanya usaha-usaha orang Yahudi, usaha-usaha orang Nasrani itu tidak mendatangkan kesan kecuali dengan kehendak apa? Kehendak Allah. Sebab itu Allah tegaskan, qul inna hudallah, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang sebenar ialah petunjuk yang datang daripada Allah. An yu'ta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Nah, bahawa sesungguhnya akan diberikan seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Maknanya hak memberi hidayah di dalam menurut ajaran mana-mana itu hak siapa? Hak Allah. Dalam nak menentukan nak ikut agama siapa, nak ikut agama siapa, itu hak Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia, dia beriman dengan Muhammad. Ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada mereka, walaupun dibawa mari hujah kepada mereka tahu mana pun, mereka tetap beriman dengan ajaran yang dibawa oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nampak tak? Kenapa? Kerana hak memberi hidayah itu adalah hak Allah. Au yuhajjukum inda rabbikum. Atau mereka membuat bantahan di sisi Tuhan kamu. Maknanya orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, silalah buat bantahan di hadapan Allah nanti di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sebab itulah kita, sikap orang kita, orang mukmin ni apa dah? Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Jangan kita duk cuba nak bantah apa nama ketetapan-ketetapan yang telah datang daripada Allah dan Rasul. Kalau tidak, kita akan jadi masalah, no? Qul innal fadla biyadillah. Ini panggil orang Yahudi, dia duduk ingat kita daripada ada kelebihan lah. No? Kita orang mukmin ni tak ada apa sangat. Nah, kami yang lebihnya. Kami ni anak Tuhan. Kami ni orang yang dekat. No? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Dalam Quran Allah kata apa? Orang Yahudi kata apa? Kami ni adalah anak-anak Tuhan dan kasih sayang Allah, kata mereka. Tapi Allah kata apa di sini? Qul innal fadla biyadillah. Katakanlah sesungguhnya kurniaan, kelebihan itu ada di tangan Allah. Mana Allah boleh bagi kat siapa pun yang dia nak. Bukan hak kamu. Bukan hak kamu nak menentukan siapa yang mulia, siapa yang tak mulia. No? Yu'ti mayasyak. No? Dia akan memberinya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah boleh bagi ke apa? Kepada siapa yang dikehendaki. No? Tentu ada beberapa muslimin dan muslimat. Saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh yang paling mudah nampak. Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Saya diulang 2 minggu dah tak habis kita tajuk Bilal bin Rabah ni. Sambung pula minggu ni. Bilal bin Rabah. Seorang hamba abdi. Seorang hamba abdi yang hitam kulitnya. Tetapi apabila dia masuk Islam, dia telah dibeli oleh pada Abu Bakar As-Siddiq dengan harga yang mahal yang ditawarkan oleh apa nama Umayyah. Umayyah tak yang menjadi tuan kepada Bilal ni tawarkan kepadanya dengan harga yang mahal, 9 uqiyah. Asal dia murah ya. Tapi dia letak harga yang tinggi lalu dibeli tanpa dihirau oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bila dia beli, apa kata Umayyah? Wahai Abu Bakar, sebenarnya aku nak tak 1 uqiyah. Kan? Tapi saja aku nak tak 9 uqiyah. Kan? Supaya hang tak beli-beli. Apa kata Abu Bakar? Ni nak tengok kemuliaan Islam. Abu Bakar kata, kalau hang letak 100 uqiyah pun, aku akan beli. 100 uqiyah pun aku akan beli. Apa 9? Nampak kemuliaan Islam. Awak nak buat lekeh dengan orang Islam ni. Jadi apabila dibelinya Bilal, lalu Abu Bakar cerita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa dia dah beli Bilal dan dah dia apa nama? Lalu Rasulullah kata kita syek dua.
Rasulullah kata, okey, kita kongsi dua. Maknanya 4.5, 4.5. Dah 9. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, aku dah beli dan aku dah merdekakan dia. Tak bagi peluang. Tak bagi peluang. Kan? Kita lah bayang, kita baru kita faham bagaimana Nabi SAW sebut kita, kalaulah seseorang daripada kamu ni infak sebesar bukit Uhud tu, katanya tidak sampai satu cupok. Tidak sampai satu cupok apa yang diimpak oleh mereka. Bahkan Nabi kata, wala nasifuhu, dan tidak sampai separuh. Separuh pun tak sampai. Tahu tu lah. Pasal apa? Mereka mengetahui nilai. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, nilai Abu Bilal tadi, bila kita tahu? Apabila Rasulullah SAW buka Mekah. Bila Rasulullah SAW buka Mekah, Mekah ditawan oleh Islam, masuk waktu Zuhur, maka Rasulullah kata kepada Bilal, wahai Bilal, naik di atas Kaabah dan laungkan azan. Tuan-tuan tahu tak Kaabah? Tahu. Benui pintu dia tu, kita tangan tak sampai kecuali kalau berjinjat. Baru sampai. Tu baru benui pintu dia. Pintu tinggi lagi. Pintu orang Arab nak masuk. Bukan Maya nak masuk. Maya kena. No, pintu dia tinggi. Kemudian atas pada pintu tu ada lagi. Maknanya tinggi. Rasanya tingkat kedua apa? Bumbung tingkat kedua apa? Tinggi. Bila dia naik atas sana, maka pada ketika itu orang-orang musyrikin. Kalau kita bahasa kita dejeng orang ni. Boleh kedialah hari ni. Kalau bahasa kita lah maya. Dia kata, ambil dia ni boleh kedialah hari ni. Kemuliaan dia. Nenek atas tu dia kata, oh, dia kata, boleh kedialah hari ni. Dia kata, dia naik melongkan azan di sana. Sampai pada perkataan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Semua orang-orang musyrikin bagai nak pecah telinga dengar. Tapi dia tak boleh buat apa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kelebihan Bilal. Apa dah lagi yang kita tahu tentang Bilal? Apabila Rasulullah SAW balik daripada Isra' dan Mi'raj, dia panggil Bilal, dia kata, wahai Bilal, hamba nak tampa. Aku tak ada nak sampai ke syurga, aku dengar lah bunyi. Tapak kaki. Tapak kasut hang duk bunyi dalam syurga, hang buat apa? Apa maksud dia? Mana Bilal adalah ahli syurga. Kita yang comel loteng, yang bijak, bijak lah. Bijak ni kita yang bijak, bijak apa orang panggil bijak? Bijak laksana apa? Ha, yang cerdik kita ni. Dengan yang kaya raya yang hebat ni, adakah satu sertifikat, satu apa nama, kelulusan bahawa kita ahli syurga? Sedangkan Bilal, walaupun dia seorang hamba, tapi dia dah lepas. Mubarak kelebihan ni. La ilaha illallah. Ha? Sebab tu Allah kata sini pada, qul innal fadla biyadillah. Kelebihan tu duduk di tangan siapa pun, yu'tihi man yasha. Ha? Allah Ta'ala bagi kepada siapa pun yang dia nak. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Ta'ala, ayat ni, ini kok kita ada peluang ni, Wangji. Wallahu wasi'un. Allah Ta'ala itu amat luas rahmat dia. Inna rahmatullahi wasi'atun. Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu luas. Jadi kita berbutlah peluang. Nah. Nah. Wa alimun. Lagi bijak. Mana Allah Ta'ala tahu siapa yang layak, siapa yang tak layak. Itu peluang pada kita. Ini jem. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Ta'ala akan khususkan dengan rahmat dia. Allah Ta'ala akan tentukan, Allah Ta'ala akan tetapkan rahmat dia tadi ni pada siapa yang dia nak. Bukan semua orang dapat. Tuan-tuan dan puan, bukan semua orang ahli masjid terpakai belakang semayang dia. La ilaha illallah. Bukan orang semua orang mari masjid terpakai belakang ibadat dia, tuan-tuan dan puan. Baik itu kita cermat. Bukan semua orang pergi Mekah haji dia mabrur. Yang Nabi kata, hajjun mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak apa nama,
haji yang mabrur, haji yang elok itu tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Bayangkan tengok, banyak syurga. Tukan dia ahli syurga balik mari pada haji duk buah lagi. Tukan dia ahli syurga balik mari duk semang mohong. Ni kan, sungguh kata dia pergi Mekah buat macam mel. Sungguh kata dia pergi Mekah balik mari duk semang mohong tukan ahli syurga lagu tu kelaku dia. Ni layak ni tu. Tetapi Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dia nak. Allah Ta'ala dah tentukan. Nah. Wallahu dhul fadlil azim. Allah Ta'ala adalah pemilik kepada kurniaan kelebihan yang sangat besar. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki khazanah yang besar. Nah, walillahi khazainus samawati wal ard. Allah memiliki khazanah langit dan bumi. Bahkan kalau Allah beri kepada kita tak luak pun, tak berkurangan sedikit pun apa yang ada pada sisi. Jadi muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utamanya jauhkan kita daripada sifat-sifat kelaku-kelaku orang Yahudi, orang Nasrani yang cuba nak menyembunyi kebenaran. Kebenaran dah ada di depan dia, dia tolak. Dia sanggup mengambil apa dia? Kebatilan. Ulaika alladhina ashtarau ad-dalala la tabil huda. Oh, mereka itu adalah orang yang membeli apa nama kesesatan dan bayarannya ialah hidayah Allah. Jadi kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perangai-perangai itu. Allahumma hdina bihadika wa sunna bi'aunika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadati. Wa sallallahu ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.